Hi guys, welcome to my video. Okay, kawan-kawan, jadi pada video kali ini gue masih bermain Free Fire Battlegrounds lagi, kawan-kawan. Okay, come back with me, bro. Mantap jiwa, boy. Ya, okay. Jadi mungkin dari beberapa kalian pada bilang, kok ini tumben nih, tumben. Tampilan pertama tuh si Mas Miguel. Biasanya itu si Neng Kelly atau si Kang Andrew. Oke. Jadi pada video kali ini aku bakal mencoba pakai karakter si Mas Miguel dulu nih, bro. Kita kedatangan tamu baru nih, Mas Miguel. Sebenarnya sudah lama, tapi ya aku pengen coba karakter baru, kawan-kawan ya. Jadi by the way, ini masih baru banget, masih baru sekali ini gue pakai, boy. Jadi ini adalah pertama kalinya gue pakai si Neng Kelly mulu, boy. Si Mas Miguel ini, oke. Jadi pada video kali ini gue bakalan mencoba senjata AK terbaru, kawan-kawan. Skin senjata AK terbaru yang didapatkan dari Lucky Royal ya. Oke, dari Weapon Royal maksud gua. Oke, mantap. Oke, jadi nama senjatanya itu Flaming Dragon. Yoi, boy. Nah, ini ada nyala-nyalanya juga, boy. Itu bacaannya apa tuh? Kurang kelihatan. Dragon kalau enggak salah, boy. Mantap jiwa, bosku. Oke, mungkin buat kalian semua yang matanya jeli banget bisa lihat tuh bacaan yang merah-merah itu, yang nyala-nyala tuh apa, boy? Komen di bawah aja. Oke. Jadi senjata ini damage-nya nambah 4, speed-nya nambah 3, dan magazine-nya nambah 2. Oke lah, it's okay lah, tapi damage-nya, by the way, si AK ini damage-nya itu udah sakit banget, bro ya. Apalagi tambah 4 dan speed tembaknya juga tambah 3, boy. Pokoknya senjata ini tuh seperti senjata yang diturunkan dari Asgard gitu, boy. Pokoknya Edun sangat lah, boy. Pembelian pertama apakah langsung dapat? Dan ternyata tidak dapat. Dapatnya senjata MP5 Harvester. Beli lagi lah, boy. Jangan kasih kendor lah, boy. Come on, boy. Aduh, 7 hari, boy. MP5 Harvester, beli lagi, boy. Jangan kasih kendor, boy. Oke. Mantap jiwa, langsung dapat 3 hari The Flaming Dragon ya. Kita bakal beli sekali lagi, kawan-kawan. Oke, mari kita... Apa isinya, boy? Oke, dan isinya adalah senjata pistol shotgun di Blue Sea. Oke, gak apa-apa. Mungkin sekali lagi aku bisa beli. Oke, kawan-kawan, mungkin sekali lagi aku bisa beli ya. Mari kita beli sekali lagi, kawan-kawan. Apa isinya? Oke, aduh, dapat skar, kawan-kawan. Kurang beruntung, gak apa-apa lah. Langsung kita pakai aja si AK ini, boy. AK-47 yang turun dari Asgard. Pokoknya si mantul pisan, boy. Mantul pisan, kawan-kawan. Kita pakai-pakain dulu ini si scar-nya. Lalu AK-nya kita pakai biar mantul pisan. Lalu si MP5 juga kita pakai biar mantul pisan. Mantap jiwa, boy. Lalu si pistol anak shotgun kita pakai juga. Oke, mantap. Mantap jiwa. Jadi buat kalian semua yang penasaran gimana gameplaynya gue pakai AK ini, boy. Senjata dewa yang turun dari negeri Asgard. Yuk. Oke, jadi buat kalian semua yang penasaran bagaimana rasanya si Mas Miguel menggunakan senjata AK terhebat yang turun langsung dari Asgard dibawa oleh Raja Odin. Mantap jiwa, boy. Mantul pisan. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan ke permainannya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Turun dikit ke bawah, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya atau ditendang loncengnya supaya kalian tuh gak ketinggalan setiap gua upload video baru. Langsung kita masuk ke dalam permainannya. Let's go. Oke, dan sekarang gue sudah di dalam pesawatnya, kawan-kawan. Oke, kita main di map Bermuda. Dan by the way, ini gue main ranked solo ya, bro. Oke, jadi sekarang kita bakalan turun di mana? Aku gak terlalu paham kalau di map Purgatory gini. Aduh, bingung sekali kakak. Kita bakalan turun di composite aja deh ya. Saatnya kita mendarat. 3, 2, 100. Lompat aja bosku lah. Oke, kawan-kawan, sudah mendarat si Kang Miguel. Mari kita looting-looting. Ini mana AK kesayanganku? AK, come on. Mari kita dapatkan AK. Oke, dapat si MP5, kawan-kawan. Jadi inilah skin si MP5-nya. Wih, leuga, boy. Mantap jiwa ini, boy. Widi-widi gitu loh, boy. Oke, kita bakalan lanjut mencari AK-47 itu, kawan-kawanku. Baik, kawan-kawan, ada orang di bawah sana ya. Oke, lagi bengong rupanya.
Mari kita pecahin palanya. Oke, bro. Aduh, nembak ayam kali ini aku. Jangan kabur lah kau. Aduh. Aku tahu kau sekarat, kawan. Jangan kabur lah. Mari kita samperkan dengan MP40 kita, kawan-kawan. Let's go. MP40 is here. Hello, my bro. Where are you? Ngapain kamu ngapain? Ngintip-ngintip kau ya? Ngintipin orang mandi kau. Nah, okelah, mantap. Mantul pisan, mari kita cari AK-47-nya, kawan-kawan. Oke, sayang, di mana kamu, sayang? Sayang, di mana, sayang? Oke, I see you, bro. Makan nih, makan. Iya, makan, boy. Juger, mantul. Gitu loh, mantul. Ahai. Tasnya level 3, boy. Dia punya AK, boy. Mantap. Kita ganti AK-nya. Kita pasang dulu attachment-attachment dia. Badai banget gitu loh, boy. Ini kayaknya orang-orang tukang online shop gitu loh, boy. Karena inventory-nya tuh banyak banget gitu loh, boy. Para edan, bosku. Oke, kawan-kawan. Jadi inilah penampakan AK-nya. Gila, bagus banget. Asli gila, boy. Asli sini mah parah, boy. Gila nih. Aduh, mari kita tes skill. Oh, ada orang. Oke, pas banget ada orang. Wow. Kau nantang akaku ya. Oh, sedap kali damage-nya, sedap kali gitu loh, boy. Iya, kau keluar kau ya. Keluar. Enggak bisa kau ya. Enggak bisa bersembunyi dari aku mah, boy. Iya. Enggak bisa gitu loh, boy. Enggak bisa. Sulit gitu loh, boy. Sulit sangat. Aduh, gila, boy. Damage-nya, boy. Gila. Ini sih parah banget asli, bos. Gila, bos. Wow, ada kaleng-kaleng. Kaleng is coming. Berhati-hati, kawan-kawan. Wah, ada musuh, kawan-kawan. Woi, Bang, apain, Bang? Wah, pakai panci dia, boy. Bang, apain bang? Bang tut. Gitu loh, boy. Nggak bisa menghindar dari aku, kau. Nggak bisa, kau, iya. Ayo, kau di mana, kayang? Sayang. Mari kita samperin, sayang. Sayang anak. Dia di sini, kawan-kawan. Oke. Mantul. Adelaide kayaknya, boy. Oke, ini dia. Where are you, kawan? Oke, kita tahu terbuka, kawan-kawan. Kita berlindung dulu di dia, boy. Mantul. Mari kita basmi lagi. Oh, udah gak bisa, boy. Dia nyumpet di belakang traktor sana. Waduh, gaswat pisan. Mari kita dari batu, kawan-kawan. Kita dari batu sebelah kiri sini. Mantul pisan. Kita pasang benteng Takeshi depan sana. Mantul pisan. Kita samperin, boy. Kita lem. Ah, gak punya bom aku. Oke, kau di sini, boy. Aku tahu kau di sini, kawan. Kawan-kawan, ah, ini mah musuhnya easy banget, boy. Waduh, musuhnya easy banget gitu loh, boy. Nih, aduh, boy, ini bot atau bukan nih ya? Oke, kawan-kawan, dan sekarang musuh tersisa 12 orang lagi. Alias 11 orang lagi nih, boy, ya. Mantap jiwa. Mari kita mencari itu musuh di mana, kawan-kawanku. Dan sekarang musuh tersisa 10 orang lagi, boy. Mantul pisan, boy. Di mana kau, sayang? Kok kau nggak ada gitu loh, boy. Oh, oke, okay, I see, boy. Mantap. Di bawah sana ada satu. Oh, ini dia. Halo, kawan. Mau kemana kau, kawan? Oke, tahan dulu. Jangan langsung kasih tembakan. Kita samperin dulu aja, kawan-kawan. Oke, dia masuk ke dalam gedung sana. Oke, mantul. Oke. Wah, kagak ada, boy. Oh, ini dia. Halo kawan. Oh, musuh banyak banget, boy. Ini musuh bukan. Gua kira musuh anjir itu. Ternyata pala orang, boy. Aduh. Ayo, kamu di mana, sayang? Sayang, di mana, sayang? Kok nggak ada, sayang? Di mana, sayang? Di sini? Nggak ada. Oh, ada mobil. Mobil is coming. Oh, no. No. Jangan. Mobil semua isinya, boy. Gila. Halo, mampus kaleng nabrak, boy. Gila, kaleng sangar ya. Emang sangar sekali kaleng itu, kakak. Kau sini, kau. Jangan berani-berani main kaleng kau ya. Hah? Oh, tahan. Serem. Iya, kau sini kau, ha? Turun kau, ha? Turun kau ya.
Gak mau turun-turun kau ya? Hah? Dimana kau? Iya. Oh, sini kau lawan aku kau. Jangan naik kaleng saja kau. Turun-turun. Oh, mantap damage-nya boy. Mantap kali damage-nya. Oh, ada musuh nih kawan-kawan. Oh, gak santuy kamu. Gak santuy. Pecah. Mati. Mantul. Oke, kita masih menghindari kaleng itu kawan-kawan. Tapi aku butuh SMG sini. Mari kita cipet dulu apakah dia punya SMG. Dan ternyata kagak punya. Aduh, air dong punyanya. Oh, cabut. Aduh, kaleng belakang pantat gue boy. Mampus dah nih gue. Oh, enggak. Kaleng lewat, mantul pisan. Wow, no. Iya kau, huh? Sini kau ya, huh? Mantul pisan ya kau. Mantul. Wah, wow, eliminasi kawan-kawan dia. Waduh. Tahan. Boboan lu, boy. Boboan dulu, isi medkit dulu. Hai, kawan-kawan. Dan sekarang musuh dua orang lagi nih ya. Mari kita boyakan lah. Kita bangun sebentar, boy. Oke, bangun. Dia kayaknya punya SMG, boy. Mari kita cek SMG dia. Tereliminasi pula dia. Wah, nggak punya dia pakai AK semua ini. Waduh, cabut. Darah gue sekarat langsung, boy. Gaswat pisan bosku lah. Oke deh, langsung aja OTW meluncur ke zona amannya, bosku. Zona terakhir sepertinya. Bukan. Oh, ada nembak aku pakai silencer. Dimana kau? Nembaknya aku pakai silencer, boy. Oke, di bawah sana aku melihat satu. Oke. Mantul. Mantul pisan. Gitu loh, boy. Iya. Ah, kau bikin benteng Takeshi kau. Nggak bisa. Kubom palamu. Aduh. Sangar. Oke. Satu lagi sudah sana kawan-kawan. Santuy, kita bertahan dulu bosku. Oh ini dia. Halo kawan. Hehehehe. Wow, pelontar kayak itu. Oh bukan. Lu kira pelontar ya. Iya. Tahan. Eh mau kemana kau? Hei. Mau kabur kau rupanya kau ya. Nggak bisa gitu loh boy. Nggak bisa kabur gitu boy. Nggak bisa gitu loh boy. Mantul pisan. Yoi. Mantul. Oke. Ngekill 9. Kita boyahkan permainan ini. Dah ini ranked match boy. Tuh kalian bisa lihat di kiri bawah. Kita langsung kembali aja kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Jadi segitulah permainanku bersama senjata AK terbaru. Skin AK terbaru yang turun dari Asgard langsung kawan-kawan. Gila sih itu asli senjata sih. Aduh, maning mantep pisan gitu loh boy. Pokoknya ini senjata tuh the best banget gitu loh boy. Goks pisan boy. Pokoknya ini senjata tuh bagus banget. Apalagi tambah pakai skin Dragon Flame. Flame Dragon. Pokoknya the best lah boy. Jadi buat kalian semua yang punya diamond tapi bingung harus diapain, langsung beli aja. Nggak usah banyak basa-basi. Langsung spin aja boy. Seharga 40 diamond itu random. Dan semoga buat kalian semua pengen dapat senjata itu, gue doain semoga langsung dapat 30 hari boy. Kalau bisa permanen boy. Pokoknya mantul pisan. Pendapat dari gue sih senjata ini benar-benar mantul. Mantul sangat gitu loh boy. Mantap. Oke, kawan-kawan, mantul pisan. Mungkin gue pengen ngasih informasi, sedikit informasi buat kalian ya. Jadi buat kalian semua pengen gabung dan join ke Guild All Squad, inilah caranya. Oke, jadi mungkin hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 All Squad bakalan open member sekitar 26 orang, kawan-kawan. Mantap jiwa. Dan syarat-syaratnya ya bakal gue kasih tau aja di Instagram All Squad-nya. Jadi buat kalian semua yang belum follow Instagram All Squad, silakan follow. Dan follow juga Instagram gue di @alfialfarizi. Pokoknya syaratnya itu gampang banget bro. Gampang banget tanpa tes skill boy. Langsung masuk boy tanpa tes skill. Pokoknya gampang banget. Jadi ini... Jadi ini tuh hitungan tuh orang-orang tercepat kawan-kawan ya. Mungkin hari Minggu jam 10 atau jam 11 bakalan gua post rules-nya bagaimana cara masuk ke All Squad kawan-kawan. Jadi itu aja informasi yang gua sampaikan ke kalian. Dan mungkin bakalan gua akhiri video gua sampai sini. Jangan lupa buat follow Instagram gua di @alfialfarizi. Dan follow juga Instagram All Squad di @allsquad_official. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.